Huh? Last guy I seen in Philly. No, like, Jim Day's acting out here, bro. Cleveland. Ele joga com dois volantes, né? Let's go.
Kita yang di 9. Oke. Fasari. Wolf Horotan. Ya. Ya. Ryan Fasari. Ryan Horotan. Adikannya ada. Saya mau lihat adikannya. Wolf Horotan 26. Untuk bermain lebih banyak sejak menit awal ya, tidak ada Yev Hand di sini, yeah. Sehingga diharapkan Todd Ferre, Ricky Kayame bisa memberi lebih ya. Ada David Rumakik juga. Tim sudah berada di tengah lapangan dan inilah dia kick off babak yang pertama. Ya pemirsa, dari Maguwo Harjo International Stadium, inilah dia Persipura Jayapura menghadapi Persebaya Surabaya, di mana tim Persipura Jayapura dengan jersey kebesaran merah hitam. Umpan ke kanan kepada Ricardo, salam PSI. Oh, Ricardo mencoba gocekannya. Umpan dalam kotak penalti. Sundul saja tadi bola oleh Ali Sesai. Dan tendangan. Oh, Sukarti percaya, pemirsa. Sekarang bermain, pemirsa, di bawah besar dari Persipura Jayapura. Skor 0-0 masih terjadi di Maguwo Harjo International Stadium yang ada di Sleman, Yogyakarta. Baik. Dan kick-off babak yang kedua, pemirsa. Baru saja dilakukan saat ini tim Persipura Jayapura dengan jersey merah hitam. Mereka berada di sebelah kanan, sedangkan Persebaya Surabaya dengan jersey putih sekarang ada di sebelah kiri. Belum ada pergantian pemain, tampaknya yang dilakukan oleh kedua tim. Ada kembali Todd Rivaloveri. Todd. Oh, tertutup tadi. Henrique Motta. Dan bahaya pemirsa. Oh, tukar dipercaya. Ricky Kayame. Sebuah rebound mentality yang sangat baik ditunjukkan oleh Ricky Kayame ketika hat-trick yang bota. Melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan menjadi 1-0. Persipura Jayapura unggul atas Persebaya Surabaya di Maguwo Harjo International Stadium ada di Sleman, Jogja. Ke tiang jauh ada Taise Marukawa. Ricky Kambuaya. Jose Wilson. Adi Siawan kali. Oh, Ricky Kambuaya. Sebuah bola kali ini. Dan kita lihat. Oh, terlepas. Apa yang terjadi, pemirsa? Sebuah peluang yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Dan sebuah comeback dari bola bekel alias Taise Marukawa. Iya, situasi yang... Masih Bruno, pemirsa. Bruno lagi. Bruno, dua pemain dilewati. Bruno! Persebaya Jayapura menghadapi Persebaya Surabaya. Kemenangan yang akan tentunya sangat berharga bagi Persebaya Surabaya dengan skor 1-3 di laga malam. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kupalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media sekalian dan selamat datang untuk Coach Jackson dan Matsunaga yang telah menyempatkan diri hadir pada post-match press conference Persipura Jayapura melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kemenangan Persebaya Surabaya 3-1. Coach Jackson, bagaimana komentar untuk jalannya pertandingan pada malam hari ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya kita sementara waktu kita punya penguasaan jalannya pertandingan, kita menguasai dengan baik. Tapi kelihatan sekali bahwa efek dari beberapa pergantian yang saya melakukan itu tidak membuahkan hasil yang kita harapkan ya. Sehingga boleh dikatakan beberapa pergantian yang saya lakukan itu membuat tim kita mungkin lebih longgar ya, lebih longgar dan tidak mendapat hasil yang kita seharusnya dapat. Selesai itu. Terima kasih. Pribadi saya,
saya tidak main lama, waktu lama karena cedera, tapi jutaan semua team management, medical staff semua bantu saya dan bisa kembali di sini. Tapi memang tim sekarang waktu yang susah, tapi semua percaya proses dan percaya proses dan ini kerja keras lanjut saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Naga atas jawabannya. Persipura terlihat kehilangan fokus coach di akhir babak kedua itu, bagaimana tanggapannya untuk coach Jackson? Ya, saya rasa itu tadi yang saya sampaikan, beberapa pergantian yang kita melakukan tidak berjalan dengan maksimal ya, sehingga kelihatan sekali bahwa kita kehilangan kontrol permainan dan justru faktor emosional yang mulai meningkat ya. Makanya saya rasa mungkin ya penyebab dari pergantian-pergantian yang saya lakukan tadi yang menjadi salah satu alasan timnya tidak bisa maksimal tadi pada menit-menit penentuan pertandingan itu. Oke, terima kasih coach atas jawabannya. Jadi kita sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan media dari Vivi Praisra, komentar soal kartu merah Israel coach dan antisipasi laga selanjutnya tanpa Israel Wamiao. Ya pasti kita lebih berat lagi ya, karena kemungkinan besar Doni juga tidak bisa bermain nanti karena Doni cedera. Kita harus putar otak dalam beberapa hari ini untuk mencari penggantinya ya yang sepadam. Yang tadi saya sampaikan, sebenarnya emosional pemain itu di menit-menit terakhir itu meningkat sangat tajam. Seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi ya. Ini pertanyaan dari Alfirista Midada, coach. Coach, kekalahan atas Persebaya apa karena memang ketiadaan pemain asing yang membuat kurang membantu tim, coach? Saya tadi sudah bilang bahwa akibatnya dari pergantian yang saya lakukan yang sudah membuahkan hasil yang seharusnya mereka berikan kepada kita. Sehingga boleh dikatakan itu kesalahan dari pelatih mengambil keputusan dalam melakukan pergantian pemain. Saya rasa itu saja.